Pemirsa, motor Civic ini banyak diminati berbagai kalangan masyarakat seperti yang dialami Sersan 2 Subakir, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati. Dirinya yang mengaku berminat dengan motor CB, kunjungi bengkel motor CB di lokasi TMMD. Memanfaatkan waktu luang untuk berbagai kegiatan yang positif, Sersan 2 Subakir, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, mengunjungi bengkel modifikasi motor CB di lokasi sasaran TMMD. Dalam kunjungannya, Sersan 2 Subakir tampak membaur dengan Adi, pemilik bengkel modifikasi, mengobrol seputar dunia motor CB. Sersan 2 Subakir, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mengatakan, modifikasi motor CB tersebut merupakan modifikasi jenis klasik, barang-barang yang dimodif tidak asal memasang. Kita yaitu memperasat Romi, memperasat dari TNI dengan rakyat. Kebetulan kita jalan-jalan lancang sana, kita ketemu dengan Mas Adi selaku mekanik dari bengkel klub CB. Kita tertarik sama ini, Mbak. Itu kan motor-motor klasik yang diperbarui dengan mesin, diapun dikawasi dengan mesin-mesin baru, kayak mesin tiker itu. Tapi ini resmi, Mbak. Jadi nggak main oplos, main ganti mesin, nggak. Tapi ini resmi dari kepolisian juga terdaftar. Kita bayar pajak, taat pajak. Yang penting kita pengennya klasiknya itu, Mbak. Jadi itu. Sersan 2 Subakir mengaku dirinya berminat dan berkeinginan memiliki motor CB. Oleh karenanya, dengan turut membaur dirinya mendapat wawasan seputar motor CB. Tim Liputan, Bandung TV.